Akibat kopling truk tidak berfungsi, sebuah truk melaju mundur saat hendak menaiki jembatan Komering, sehingga menghantam toko emas di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebuah truk angkutan kosong menabrak toko emas Purnama milik Haji Adam di Jalan Merdeka, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayu Agung pada Selasa siang. Akibat kejadian ini, seisi toko emas hancur dan pemilik toko terlihat membereskan perhiasan emas yang berserakan dari lemari etalase yang hancur ditabrak truk tersebut. Menurut pemilik toko emas, kejadian berawal saat truk bernomor seri Lampung tersebut hendak menaiki jembatan Sungai Komering, lalu tiba-tiba melaju mundur sehingga hilang kendali dan bagian belakang truk menghantam toko miliknya. Bapak ada sohor tadi. Pak Haji ada di sini tadi? Tidak, aku di toko itu. Pak, ini hancur nih, Pak. Iya. Dia dihantam dari depan atau? Jadi menurut keterangan tadi kan mobil truk itu kena naik jembatan. Karena dia yang mana jadi istilahnya mundur deh, kan? Oh, mundur. Tuh, mundur. Kalau dia lurus banyak korban, mungkin di arah sini, gelok mundur sini. Pak, langsung masuk ke toko ya. Pak, kerugian yang lebih di atas belum bisa ditampilkan. Tapi ada kerugian, Pak. Yang pastilah etalase. Kanit Gakum Satlantas Polres Ogan Komering Ilir, Ibda Hendri Parizal menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut murni kelalaian sopir truk dan disebabkan kopling kendaraan tidak berfungsi dengan baik. Kejadian itu bermula ketika mobil truk dari arah Palembang mau menuju ke Sungai Menang. Sewaktu jalan menanjak, jadi krosneling atau kopling dari mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil tersebut terdorong ke belakang, tidak terkendali sehingga menabrak satu sepeda motor dan menabrak toko emas Purnama. Ada korban apa dari kecelakaan? Untuk korban ada 2 orang, dari pengemudi dan penumpang sepeda motor. Oh, penumpang sepeda motor itu anak-anak atau Pak, korban? Oh, korban dewasa 2 orang. Luka ringan. Luka ringan, Pak. Ya. Untuk sopir truk, Pak, sendiri seperti apa? Sopir truk dalam keadaan sehat, kita amankan di Satlantas Polres Oki untuk dilakukan pemeriksaan, untuk dilakukan penyidikan. Ini murni kelalaian pada kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan tunggal tersebut. 2 orang pengendara motor sempat terkena tabrakan dan mengalami luka ringan. Petugas kepolisian Satlantas Polres Ogan Komering Ilir sudah melakukan olah TKP. Kendaraan truk beserta sopir sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Novan Wijaya, Pal TV.